dan manajemen PSS, yang mana kalau tim terbagi-baginya PSS dengan PSIM. Yang pertama jelas kita hati, yang kedua ikut bela sungkawa dan mendoakan Mas Ibal semoga segala dosa-dosanya diampuni, segala amal baiknya diterima dan ditempatkan di surga, meninggal dengan khusnul khotimah, dan kita memberikan suatu bentuk santunan kepada keluarga untuk meringankan beban dan mendoakan semoga keluarga juga beri ketabahan bisa menerima cobaan ini. Dan ini yang kita ingin, saya menginginkan ini yang terakhir, jangan sampai ada korban lagi. Itu yang kita inginkan, dan ini menjadi serang ini saya sebagai ya manajer, saya tidak ingin ini terjadi dan terulang lagi untuk ke depan. Nah, saya hanya minta supaya ya serang dari yang tua-tua ya, dari mulai dari manajer ya pengurus-pengurus, tolonglah saya mohon mengimbau untuk konsolidasi. Dan saya meminta supaya nanti saudara bisa turun tangan membantu mencairkan, karena apa pembentuk kita satu daerah istimewa Jakarta ya, jangan sampai kita pertandingan dimanapun, karena ini demi sepak bola, demi juga masa depan anak-anak yang punya generasi, punya kelebihan dari kalian sepak bola, jangan sampai terhambat hanya permasalahan-permasalahan yang bisa merugikan seluruh masyarakat Yogyakarta. Ya, kita hanya sebagai sesama anggota Polri tentunya kan juga memberikan rasa empati terhadap keluarga korban, dan harapan kita ya mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi ya. Kita berharap kegiatan sepak bola bisa berjalan dengan sportif, termasuk dengan supporternya tidak melakukan hal-hal yang berakibat akhirnya jatuh korban. Harapan kita seperti itu, dan kedatangan saya dengan tim dari PSS hanya untuk memberikan motivasi moral bagi keluarga, semoga keluarga juga ikhlas. Ya. Thank you.